Halo, selamat siang. Masih di Bandara Changi, Singapura. Oke, ini adalah Skytrain. Saya menaiki ini dari Terminal 1 ke Terminal 3. Nanti sampai di Terminal 3, saya mau naik MRT untuk menuju ke kota Singapura. Bagaimana perjalanannya? Ikuti terus saya di video ini. Itu adalah penampakan jewel dari luar. Oke, ini adalah Terminal 3 Bandara Changi. Di sebelah kiri adalah jalan menuju Jewel untuk pejalan kaki. Kita akan lanjut menuju ke sebelah kanan ke area lobi Terminal 3. Ada banyak toko-toko di sebelah kanan ini. Ini adalah fragrance oleh-oleh non halal dari Singapura. Di depan adalah lobi Terminal 3 sekaligus tempat check-in bagi yang berangkat dari Terminal 3. Di sebelah kiri adalah Starbucks Coffee, dan di sebelah Starbucks ini adalah jalan menuju ke stasiun MRT.
Ini dia jalannya menuju ke stasiun MRT, turun ke bawah. Turun lagi satu lantai dan di bawah sana adalah stasiun MRT-nya. Ini adalah stasiun MRT Bandara Canggih di Terminal 3. Dan di ujung sana adalah pintu masuk dari Terminal 2. Ini adalah loket tempat membeli kartu EZLink. Dan jika teman-teman mau membeli kartu STP atau Singapore Tourism Pass bisa melalui Terminal 2. Di belakang sini ada beberapa mesin-mesin top up untuk pengisian saldo EZLink secara mandiri. Jika teman-teman sudah punya kartu EZLink, bisa mengisinya di sini untuk menambah saldo. Di sini terlihat ada map untuk jalur MRT. Dan di sini adalah menampilkan harga-harga atau biaya-biaya antar stasiun. Jadi ada harganya dari stasiun ke stasiun ditampilkan di sini. Oke, berhubung saya masih punya kartu EZLink dan saldonya juga masih banyak, jadi langsung saja naik ke MRT-nya. Kebetulan sudah datang. Oh ya, perlu teman-teman tahu, MRT Canggih ini tujuannya singkat saja,
dari Changi menuju ke stasiun Tanah Merah dengan satu kali pemberhentian di stasiun Expo. Nah, jika teman-teman punya tujuan mau ke Bugis, barangkali penginapannya ada di daerah sana atau sekitarnya, teman-teman nanti bisa turun di stasiun Tanah Merah, dan dari stasiun Tanah Merah sambung naik MRT East West Line tujuan Tuas Link dengan kode huruf E W yang berwarna hijau. Kalau yang tujuannya mau ke Chinatown, bisa nanti turunnya di stasiun Expo. Dari stasiun Expo nanti sambung naik MRT Downtown Line tujuan Bukit Panjang dengan kode hurufnya DT berwarna biru. Nah, kebetulan saya tujuannya mau ke Chinatown karena penginapan saya di sana. Jadi saya akan turun di stasiun Expo dan lanjut naik MRT Downtown Line. Belum jalan, sepertinya masih menunggu penumpang.
Oke, ini dia Stasiun Expo. Ini juga pertama kalinya saya turun di sini dari Changi, karena biasanya dari Changi saya selalu ke Stasiun Tanah Merah karena selalu pilih penginapan pertama di daerah Bugis. Nah, kali ini saya penginapan pertama di Chinatown, jadi saya harus turun di Stasiun Expo dan sambung naik MRT Downtown Line. Oke, kita turun dulu ke lantai bawah. Lagi ke bawah. Terlihat luas sekali ya di bawah. Besar stasiun MRT-nya. Wow, masih turun lagi. Ternyata dalam juga, turun ke bawahnya. Masih berjalan jauh untuk menuju ke MRT-nya. Oke, sepertinya di bawah adalah pemberhentian MRT-nya. Dan kebetulan keretanya sudah datang, jadi kita langsung naik. Duh, mau tutup. Untung keburu ya. Oke, sudah sampai di stasiun Chinatown dan perjalanan masih jauh menuju pintu keluar stasiunnya. Kita naik dulu ke lantai atas. Stasiun Chinatown ini areanya juga cukup luas.
Jadi, walaupun pernah ke sini, masih membingungkan juga buat saya karena tidak sering atau terbiasa, jadi suka lupa juga arahnya mau kemana. Eh, kemana ya? Saya lupa. Apa ke sana ya kalau nggak salah ya? Coba kita ke sana dulu. Mau lihat itu arah kemana? Apabila menggunakan tangga bergerak, harap pegang kepada susur kanan. Terima kasih. Ini pada yang saya berkembali. Dikira-kira dulu posisinya lagi di mana ini? Kita coba lihat dulu di sana. Oh, sepertinya bukan. Kayaknya betul jalan yang tadi ya, kayaknya. Oke, kita keluar di sini. Masih melanjutkan perjalanan untuk bisa keluar dari stasiun ini. Karena memang luas sekali stasiunnya, jadi sedikit membingungkan bagi yang tidak terbiasa. Turun lagi, lebih dalam lagi. Nah, kalau sampai di sini saya masih ingat areanya. Tinggal lurus ke ujung sana, belok kiri, naik tangga, langsung keluar di Pagoda Street. Beginilah luasnya stasiun MRT ini, seperti mall. Terima kasih.
Nah, itu dia tangga keluarnya. Akhirnya sampai juga di luar. Ini dia Chinatown. Jalan ini adalah jalan Pagoda Street. Sepanjang jalan ini banyak toko-toko dan restoran. Kita balik dulu ke arah depan karena saya mau ke gang sebelah, yaitu Moscow Street atau jalan masjid, karena penginapan saya ada di sana. Ada banyak restoran Chinese di sini. Ini dia Moscow Street atau jalan masjid, karena di ujung sana ada masjid, Masjid Jami. Di sini banyak hotel dan hostel, dan penginapan saya ada di sini. Ini adalah Hotel Porcelain, dan ada banyak lagi penginapan di sepanjang jalan ini, seperti Wing Hostel, Galaxy Pot, Hotel Mono, dan hotel-hotel lainnya. Oke, ini adalah penginapan saya, Chick Hostel. Sekarang saya mau check-in dulu. Sekalian saya mau akhiri video part ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Halo. Ya, ada penuh. Buka. Ya, oke.
Cik level. You can connect the load function to level 1, but that will be in level 3, so huh? Later on you can also... Level 1? No, level 1. Welcome. Level 1, then later this your bed will be any yes, any. Okay. The same password. Let's be happy. I'm gonna be happy. Yes, you have to stay for 1 minute, right? Yes. There you go. Okay. And then... Okay, I'm gonna check in now. Yeah. Okay, so you need to wipe your password early. Okay. Let me give you a okay. Hello. Okay. You have some tea? Thank you. You're welcome. So by the way, you're booking with the, including the breakfast. So our breakfast will be 8 to 11 and it's not in this area. Yeah. It will be in the other hostel, but it's only 30 seconds walk from here. 30 seconds? 30 huh? seconds. 30 seconds? Half a minute. It's just near, because same street.